Henny ini juga punya latar belakang historis dengan Medina. Beliau juga orang yang punya latar belakang historis terkait produk. Ini Najen jatuh miskin bangkrut atau seperti apa? Gak ada. Pertimbangan mendasar ya? Tanya aneh. Gak ada saat ini Medina sudah tidak memungkinkan lagi ya. Saat ini sedang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti bisnis dan lain sebagainya ya. Itu tidak memungkinkan. Sementara Medina punya legasi. Sebelumnya dia punya legasi. Legasi ini harus dijaga. Gak boleh apa, jangan sampai legasi ini hilang. Maka dari itu dialihkan sesuai dengan apa, dengan hukum yang berlaku ya, dialihkan dengan konstruksi-konstruksi yang sudah dijelaskan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum. Itu dialihkan kepada seorang Bu Henny. Bu Henny ini juga punya latar belakang historis dengan Medina. Beliau juga orang yang punya latar belakang historis terkait produk MD. Insyaallah akan dilanjutkan oleh beliau. Termasuk pabrik nggak sih Mas Lukman? Kenapa? Termasuk pabriknya atau cuma? Oh, brand aja. Di sini brand hanya aja. Brand pabriknya aja. Pabriknya itu punya Bu Henny justru. Brand saja, brand. Brand aja. Insyaallah. Ada total asetnya kira-kira berapa Mas yang dihitung? Kenapa total aset? Ya, total ada. Ini aset tak terlihat. Aset tak terlihat itu aset imaterial. Ya, imaterial itu dia tidak bisa dihitung dengan yang materi gitu ya. Jadi hanya seperti brand aja, brand. Penamaannya dan simbol-simbol yang memang sudah dikenal dan mempunyai customer. Seperti itu aja yang dialihkan. Tapi ada aset, uang pengganti Mas? Kenapa? Ada uang pengganti untuk pengalian aset itu atau seperti apa? Oh, itu internal. Tapi ada ya? Kenapa? Tapi nggak ada. Hah? Nggak ada. Berarti nanti kalau misalnya Medina udah bebas, itu bakalan balik lagi atau gimana? Itu ada kontrak atau gimana? Oh, nggak ada. Nggak jadi ada. Tetap? Nggak ada, udah beralih. Udah beralih, jadi selamanya merek MD itu atas nama klien kami. Jadi bukan atas nama Medina lagi, tapi udah atas nama Ibu Henny. Ya. Kalau nanti kemungkinan? Kemungkinan kita kan hari ini anugerah, hari besok misteri. Kita berdoa aja ke depannya, kita nggak pernah tahu ya. Kemungkinan ada aja ya, kita nggak pernah tahu ya. Nggak tahu nyanyian, Mas sudah merintis dari awal, terus sekarang pindah ke orang lain, tidak menyayangkan atau gimana melihat ke depannya? Nggak, insya Allah. Ke depan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ke depan, karena juga di sini prinsipnya, motivasinya adalah menjaga juga, menjaga amanah, melanjutkan juga gitu ya. Untuk kepentingan para customer yang memang cinta dengan produk ini, semuanya lanjutkan ya, nggak apa-apa, nggak masalah, seperti itu ya. Berarti atas keinginan-keinginan dari Medina Zen sendiri ya? Ya, kedua belah pihak. Keinginan kedua belah kesepakatan ya. Seperti itu. Berarti bantah bangkrut ya masih intinya ya? Kenapa? Bangkrut? Bukan. Bukan ya? Bukan bangkrut.